Kita belum tahu ya dok ya. Kalau kanker payudara itu apa sih dok sebenarnya? Kanker payudara itu adalah suatu penyakit akibat sel tumor ganas yang menyerang sel-sel payudara gitu. Jadi dia tuh terjadi semua sel kanker itu penyebabnya sebagian besar adalah mutasi gen. Jadi di bukan hanya kanker payudara, kanker darah, kanker pankreas, kanker usus, semua penyebabnya dari mutasi gen. Jadi di dalam tubuhnya ada mutasi gen. Nah, mutasi gennya ini apakah disebabkan oleh turunan apa enggak? Rata-rata kan banyak orang yang nanya, ini kanker payudara nih turunan apa enggak sih? Jadi penyebab mutasi gen di dalam tubuh bisa disebabkan oleh faktor dalam, faktor luar. Faktor dalam itu yang diturunkan. Jadi seperti Angelina Jolie yang terkenal banget kan, mamanya kan kanker payudara, jadi dia dia ada gen kanker payudara, makanya dia diangkat payudaranya. Padahal belum terdeteksi ya dok ya? Nah, itu upaya pencegahan, karena kalau udah diangkat payudaranya kan risiko untuk terkena kanker jadi nggak ada, sel payudaranya sudah tidak ada. Gitu. Bisa juga disebabkan oleh faktor radikal bebas dalam tubuh. Jadi tubuh kita kalau metabolisme akan menghasilkan zat-zat radikal bebas. Nah, itu bisa menyebabkan mutasi gen. Kalau faktor luar ada yang bilang polusi, ada yang bilang kalau kanker yang lain bisa disebabkan oleh virus juga bisa, gitu. Ya, paparan asap rokok juga bisa, radikal bebas yang tadi saya bilang dari luar bisa dari dalam sendiri juga bisa. Jadi penyebab utamanya mutasi gen, sehingga sel-sel normal di payudara berubah menjadi sel kanker, sel ganas. Kenapa sih kalau berubah jadi sel ganas terus kenapa gitu? Sel ganas itu dia sifatnya beda sama sel normal. Kalau kita kan memproduksi sel, tubuh kita memproduksi sel, kalau udah sampai batas tertentu pasti berhenti. Ada efek buat nyetop. Nah, sel kanker enggak, dia membentuk terus, bisa menggandakan diri berkali-kali. Terus dan dia itu bisa kekebalan tubuh kita nggak bisa ngatasin sel-sel kanker. Beda kalau penyakit yang lain, infeksi kan sel kekebalan tubuh kita bisa diatasi. Ya, kayak gitu, dia bisa menyebar. Sifat yang jelek lagi adalah dia bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Jadi orang kadang-kadang kanker payudara itu meninggalnya bukan karena kanker di payudaranya, tapi karena si kanker payudaranya menyebar ke organ lain. Dia meninggalnya karena gagal paru misalnya, jadi penyebaran ke paru, jadi dia nggak bisa napas, menyebar ke tulang, tulangnya patah, perdarahan masif, gitu-gitu. Jadi penyebabnya bukan kanker yang di payudaranya, tapi penyebaran dari sel kanker ke organ lain yang organ vitalnya. Yang disebabkan dari kanker payudara merembet ke yang lain. Berarti kalau misalkan seperti itu, bisa dikatakan bahwa wanita ini 90% potensi bisa terkena kanker payudara atau bagaimana? Enggak, jadi emang kalau kanker itu kita bilangnya faktor risiko. Faktor risiko. Jadi kan kalau kanker payudara yang kita sebutkan adalah risiko tinggi, mana yang risiko rendah. Emang wanita 100 kali lebih berisiko untuk terkena kanker payudara dibanding laki-laki. Gitu. Dan terus yang satu lagi, kalau di keluarganya, di first degree-nya misalnya, kayak misalnya saya. Misalnya ada ibu saya, atau anak saya, atau adik saya, yang satu lini pertama ada yang terkena kanker payudara, saya berpotensi untuk terkena kanker payudara 2 atau 3 kali lebih besar dibanding orang yang di keluarganya nggak punya kanker payudara. Gitu. Jadi kita ngomongin faktor risiko. Jadi faktor risiko kanker payudara tuh banyak. Pertama ya perempuan 100 kali lebih berisiko. Orang yang mensnya lebih dini. Jadi anak zaman sekarang itu kan ada yang 9 tahun, 8 tahun sudah mens. Makin awal seorang anak mendapati haid, makin besar risikonya untuk terkena kanker payudara dibandingin yang haidnya dapatnya umur 13-14 tahun. Terus yang menopause-nya juga lebih lama. Yang orang ada yang 40 tahun menopause, ada yang 60 baru menopause. Risiko untuk terkena kanker payudara lebih besar pada orang yang menopause-nya 60. Jadi makin lama dia sering mens, itu risiko terkena kanker payudara lebih tinggi. Jadi kita harus benar-benar perhatikan itu ya, baik itu mungkin keluarga kita sendiri ya, opa, gitu kan masih lama menopause berarti ada resiko ya. Nah, pada saat sudah ada resiko itu apa yang harus dilakukan dok? Sebelum nanti timbul memang benar itu adalah kanker payudara. Ya, jadi kalau kanker payudara itu kenapa di Indonesia itu mesti digaung-gaungkan deteksi dini? Karena memang masih banyak sekali yang datang ke kita, ke dokter, ke sarana kesehatan dengan stadiumnya sudah lanjut gitu. Jadi kalau tadi ya misalnya bagaimana neneknya atau ibunya gitu. Jadi
ada periode kapan kita mulai bisa deteksi untuk screening payudara gitu. Jadi minimal kalau saya selalu anjurkan kalau setiap anak sudah punya haid, udah haid, sarankan diajarkan oleh mamanya untuk sadari periksa payudara sendiri. Itu jadi ketika mandi diperiksa payudara sendiri, ketika ada benjolan sedikit baru mulai bawalah ke dokter, boleh ke dokter umum, boleh ke dokter spesialis. Terus programnya Ibu Ani Yudhoyono dilanjutkan oleh Ibu Irina, sekarang juga ada namanya Sadanis periksa payudara secara klinis. Nah itu programnya biasa di puskesmas, jadi bisa sekalian untuk deteksi kanker serviks sekaligus kanker payudara, jadi untuk screening fase awal. Nah kalau udah dari screening pribadi udah ketemu ada benjolan, kapan sih mulai bisa di screening yang lain dengan cara USG atau mamografi? Jadi setiap wanita di atas 40 tahun sarannya harus mulai dilakukan mamografi rutin gitu untuk di screening. Jadi ketika kalaupun ada tumor payudara bisa ketahuan dalam fase stadium lebih awal. Jadi stadium 1, stadium 2 itu kan lebih bagus angka keselamatannya ya, kesembuhannya dibanding sama yang datang akhir-akhir ini datang udah borok, udah busuk, udah bau, udah berair. Itu masih banyak ternyata di daerah sini alasannya karena tidak nyeri, karena memang sebagian besar kanker payudara nggak nyeri, dia hanya ngerasa ada benjolan, terus dia ngerasa ah nggak sakit kok, ngapain gue bisa gitu ya. Jadi ketika udah borok, udah mulai berbau, bernanah, berdarah, baru datang, padahal itu udah stadium lanjut gitu. Ketika stadium lanjut udah langkah terakhir adalah operasi ya dok. Nggak bisa langsung operasi. Jadi kalau stadiumnya stadium lokal lanjut, biasa tindakan yang dilakukan adalah kemoterapi dulu untuk mengecilkan ukuran tumor, untuk menyetop perdarahan. Jadi kalau responnya bagus, baru bisa dilanjutkan oleh operasi. Tergantung stadiumnya juga. Kadang kalau udah stadium 4 sudah tidak ada opsi untuk operasi. Jadi kita hanya pikirkan paliatif aja, bagaimana pasien itu bisa bertahan hidup sampai sisa umurnya biar tidak ada keluhan berdarah, nyeri, bau. Kalau udah stadium 4 sudah tertahan, tindakan operatif biasanya sudah tidak. Berarti artinya sudah menyebar ke yang lain-lain. Iya, sudah dari organ lain gitu. Baik, langkah pencegahannya adalah tadi ya, usia 12 tahun misalkan udah men dan 40 tahun ya. Ya, kalau mau mulai screening menggunakan USG, USG baiknya di bawah 40 tahun. Jadi kalau di bawah wanita muda di bawah 40 tahun lebih baik dengan USG, tapi di atas 40 tahun dengan mamografi. Kenapa kok beda ya? Kalau USG wanita muda di bawah 40 tahun payudara masih kencang. Nah, biasa kalau kita mamografi enggak terlalu jelas gambarannya. Nah, mamografi itu bagus ketika payudara udah mulai kendor. Jadi ketika di mamografi itu di ronsen, payudaranya tuh digencet dari atas bawah kiri kanan. Nah, jadi kalau payudara masih padat, gambaran kankernya atau sel tumornya kurang jelas gitu. Baik, itu tadi perbedaannya ya, yang muda dan yang tua. Oke. Ini udah ada pertanyaan. Udah ada pertanyaan nih, Dok. Oke, dari @maisarohsiti.sm. Apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara? Penanganannya bagaimana dan psikologis pasiennya bagaimana terhadap penyakit ini? Ya, tadi udah dijelasin ya. Kalau semua kanker penyebabnya adalah mutasi gen gitu. Jadi kanker payudara penyebabnya ada mutasi gen di yang menyebabkan sel-sel payudara itu berubah jadi berkembang lebih cepat. Penyebabnya apa ya? Tadi ada bisa genetik turunan, ada faktor radikal bebas, ada paparan. Mungkin yang dicari tahu dari orang-orang awam biasanya adalah ada nggak sih makanan penyebabnya? Itu yang sering saya dapati ketika saya praktek. Dok, makanan ini nyebabin kanker payudara nggak? Enggak sebenarnya. Jadi bukan dari makanan gitu. Tapi memang ada beberapa makanan yang memberikan efek proteksi atau menurunkan risiko untuk terbentuknya kanker payudara. Jadi disarankan pada wanita muda atau remaja kalau diet tinggi kedelai itu bisa menurunkan risiko kanker payudara. Tinggi kedelai. Jadi kalau pas ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah tua yang sudah menopause bisa disarankan untuk diet tinggi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti jagung, ubi kayu, ketela gitu. Gandum, oatmeal, nah itu bisa mengurangi risiko dia untuk terkena kanker payudara pada wanita menopause dan mengurangi makanan yang indeks glikemiknya tinggi seperti gula gitu, yang manis-manis banget gitu.
Tapi iya, tapi secara teori, secara penelitian tidak ada makanan yang menyebabkan kanker payudara. Ada yang malah nanya, karena kebanyakan makan bakso nih dok, atau makan ayam fried chicken gitu ya, katanya ayam cepat saji ini kebanyakan makan itu hanya meningkatkan risiko, itu tidak, dari penelitiannya tidak meningkatkan risiko, jadi tidak terbukti sama sekali gitu. Cuman makanan tadi ada yang ini ya, menghambat ya, membantu mengurangi risiko. Tapi tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana psikologis terhadap penderitanya itu? Oh ya, jadi kalau pasien sudah, memang pasien kanker payudara itu harus hati-hati banget, karena pasiennya ketika pertama kali terdiagnosis, kita lakukan tindakan biopsi, ternyata dinyatakan ganas, penjelasannya itu mesti hati-hati sekali. Karena memang pasien kanker sebagian besar psikologisnya memang terganggu, gampang tersinggung. Terus kalau kita jelaskan yang di kepala mereka adalah mereka sepertinya sudah sepertinya umurnya udah gak panjang, apalagi kalau perempuan udah terkena kanker payudara, image yang ada di kepala mereka, oh payudara saya akan diangkat nih. Jadi saya sepertinya tidak seperti wanita utuh lagi gitu. Padahal sekarang teknologi canggih, terapi operatif udah makin macam-macam. Jadi walaupun terpaksa harus diangkat payudaranya, mastektomi, sekarang kita udah banyak untuk rekonstruksi, teknik rekonstruksi. Apakah penggunaan silikon cair, silikon padat, bisa juga dilakukan flap rekonstruksi menggunakan otot, bisa macam-macam sekarang untuk mempertahankan bentuk payudara tetap sama, simetris, kiri sama kanan. Jadi bukan berarti didiagnosis kanker payudara akhir dari segalanya, karena kalau dia datang dengan fase awal masih banyak kok yang kemungkinan bebas tumor. Kita nggak bisa ngomongin sembuh kalau kanker, kita ngomongin bisa bebas tumor 5 tahun, 10 tahun tuh berapa lama gitu. Meningkatkan resiko sembuh maksudnya lebih ini ya, lebih baik lagi. 5 tahun dan 10 tahun dan di ya kalau di kalau akhirnya nanti akan bisa terjadi lagi kalau tidak menjaga. Pasien kanker kita nggak bisa bilang sembuh, beda seperti pasien demam berdarah. Dia terkena penyakit, virusnya hilang terus pasiennya sembuh. Atau misalnya tumor jinak kita ambil buang ya udah hilang sembuh. Kalau kanker kita bisa bilang periodenya bisa bebas tumor, disease free survival, waktu dia bisa bebas tumor. Makanya pasien kanker nggak bisa lepas dari dokternya, karena harus kontrol rutin. 5 tahun dia bebas tumor bukan berarti dia nggak mungkin tumbuh, bisa aja di tahun ke-6 tumbuh lagi. Makanya dia kontrol rutin untuk mencari tahu adakah kemungkinan dia untuk tumbuh lagi apa enggak. Memang banyak terapi, sekarang makin canggih, ada obat-obat hormonal seperti Tamofen itu untuk mengendalikan, untuk mengurangi risiko dia untuk rekurensi atau tumbuh lagi. Macam-macam sih, makin kesini pasien ada yang 15 tahun, 20 tahun udah gak kambuh lagi juga banyak. Ada ya? Banyak. Mamanya teman saya ada yang udah sampai, sekarang udah 2000. Ya hampir 20 tahun udah gak kambuh lagi. Mungkin datang pada saat fase awal ya? Ya kalau datang dengan fase awal, ukuran benjolan kurang dari 5 cm, belum ada penderita bening di ketiak, itu jauh lebih bagus prognosisnya. Dan modalitas untuk operasinya lebih banyak, gak mesti diangkat payudaranya. Kadang bisa kita angkat benjolannya, abis itu diradiasi. Jadi kita bisa tetap mempertahankan bentuk dari payudara. Tetap utuh ya. Tapi kalau datangnya udah stadiumnya, stadium 3B, udah ada luka, udah ada bentuk payudara yang seperti kulit jeruk, itu panjang lagi. Tata laksananya jauh lebih panjang, butuh waktu lama. Gitu kan, pengobatannya banyak, bisa kemo, operasi lagi, kadang ada yang dilanjutkan kemo lagi, kadang ada yang ditambah radiasi. Sesudah itu selesai, masih ada lagi yang diterapi hormonal gitu, dengan minum obat-obatan terus. Untuk membedakan benjolan biasa dan benjolan tumor itu kayak gimana sih? Kalau tumor itu istilah kedokteran, benjolan semua tumor, tai lalat juga kita bilangnya tumor. Nah tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang ganas ini baru yang namanya kanker. Bagaimana kita membedakan tumor jinak payudara sama kanker payudara? Jadi kalau dari dilihat aja, nomor satu biasanya kalau udah ada luka, ulkus ya, borok misalnya, borok luka, itu bentuk kulit payudara seperti kulit jeruk, atau ada kayak lesung pipit, jadi di payudaranya itu ada bagian kulit yang tertarik, atau putingnya yang sebelumnya normal, terus sejak ada benjolan jadi tertarik masuk ke dalam, itu kita mulai pikirkan itu suatu hal yang ganas, kanker payudara gitu. Tapi kalau tumor jinak biasanya
nggak terlalu kelihatan dari perubahan warna kulit. Kalau kita raba, baru kita bisa meraba ada benjolan di bawah dari kulit payudara. Biasa tuh bulat, licin, terus benjolannya bisa kita dorong-dorong, bisa bergerak. Mungkin kalau pasien datangnya, pasiennya bisa didorong-dorong nih, benjolannya bisa saya dorong-dorong. Keras gitu ya, itu okay. Ciri khasnya kalau di tumor jinak kan dia kapsulnya jelas, batasnya tegas sama sel normal. Jadi dia bisa mudah digerakkan. Tapi kalau sel kanker permukaannya, kalau kita raba permukaannya kasar, kita nggak bisa bedain sama jaringan sekitarnya gitu. Bentuknya juga nggak bagus gitu, nggak firm gitu, jadi irregular. Berarti masih ada harapan kalau misalnya benjolan masih bisa didorong-dorong langsung ada jinak? Iya, biasanya kemungkinan besar jinak. Nah, kalau mau dihilangkan tetap diambil. Setiap tanpa bisa merubah bentuk payudara itu? Iya, kalau masih jinak kita tidak merubah bentuk payudara. Masih aman, tapi bagus yang menengah begitu ya dok ya? Jadi setiap ada pas sadari ada benjolan, bisa mungkin sedini mungkin kita ambil, kita ambil. Habis itu kan tetap kita kirim ke patologi anatomi. Laboratorium. Nanti patologi anatomi yang kita menyingkirkan ini jinak atau ganas. Bisa dipilih. Oke dok, ada lagi dok pertanyaan dari mana Mas Gobi? Dari acarati.s. Dok, apakah kanker payudara sesudah dioperasi dapat dinyatakan sembuh? Ini tadi sudah dibahas juga ya. Iya, tidak sembuh. Jadi kanker payudara tergantung stadiumnya. Jadi kalau dia sudah dioperasi, kalau stadium awal, biasanya yang dia melakukan BCS, breast conserving surgery, dia hanya ngangkat benjolannya, eksisi sedikit, jaringan sekitar yang kita ambil, habis itu dilakukan radiasi. Itu ya sama kayak tadi yang bilang, saya bilang, ya disease free survival, ya 5 tahun kita ikutin, atau bakal kambuh lagi 10 tahun, 15 tahun, setiap pelipatan 5 tahun biasanya kita ikutin. Jadi kontrol itu ya setiap kontrol ketat memang harus kontrol ketat, apalagi semakin muda seseorang terkena kanker payudara itu makin harus lebih ketat lagi untuk kontrolnya gitu. Baik. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Etika Andesper Pinatang nih. Halo dok, saya menderita kanker payudara stadium 2B tapi saya belum siap untuk melakukan pengangkatan payudara dan saat ini saya hanya mengkonsumsi tamoxifen. Apakah ini aman jika saya hanya mengkonsumsi obat saja? Oh jelas nggak aman. Usianya berapa ya? Kalau Ibu Rika Winata logikanya dikasih tamoxifen pasti dia masih usia subur. Karena hanya orang-orang yang ovariumnya masih bagus dan masih mens baru diberikan tamoxifen itu untuk mengontrol biar hormonnya ketekan. Karena kan sampai sekarang diduga hormon payudara itu seperti estrogen yang bikin kita mens itu membuat si kanker payudaranya tetap berkembang melipat gandakan jumlahnya. Jadi memang ada beberapa dulu zaman dulu sebelum ditemukan tamoxifen, jadi beberapa dokter bedah itu tindakannya mengangkat indung telur. Jadi dibikin menopause dini. Zaman dulu nih, kan sekarang udah ada tamoxifen ya. Nah, zaman dulu diangkat indung telur, kita bikin menopause dini, emang diteliti ternyata kanker payudaranya tidak berkembang pesat, tetap masih ada, tapi dia tidak berkembang pesat. Nah kalau dia bertanya apakah aman, jelas nggak aman karena tumor primernya tetap harus dibuang. Oh, ini masih bagus loh stadium 2B, berarti kan ukuran benjolannya masih di bawah 5 cm. Mungkin dia takut untuk dimastektomi, mungkin dokternya menyarankan untuk mastektomi pengangkatan payudara. Tapi kalau stadium 2, biasanya kalau coba didiskusikan oleh bedah onkologinya, bisa dilakukan BCS, jadi breast conserving surgery, jadi tidak diangkat seluruh payudaranya. Kan kalau ngangkat payudara itu harus mastektomi yang benar, yang zaman dahulu itu kan dilakukan pengangkatan jaringan payudara, kelenjar susunya, nipple areolar kompleks, putingnya, itu semua. Jadi yang tersisa hanya kulit, di bawahnya langsung dada, dinding otot pectoralis gitu. Nah, orang-orang ini mungkin mikir kan, cuma tinggal sebelah. Kalau masih datang dengan stadium 2, ada opsi lain, namanya BCS. Jadi diambil sebagian benjolannya, lumpektomi bisa, atau kuadrantektomi seperempat. Yang penting adalah ketika diangkat, bentuk payudara tidak terlalu berubah. Jadi porsi pengangkatan tumor sama payudara yang tersisa masih cukup untuk membentuk payudara dan terlalu nggak terlalu berbeda sama sebelahnya, tapi jeleknya dia harus dilakukan radiasi, wajib di radioterapi. Itu kalau dia concernnya adalah bentuk payudara, masih bisa BCS sebenarnya. Jadi jangan berpikir wajib diangkat semuanya. Mungkin nanti bisa dibicarakan kembali dengan dokter bedah onkologinya ya dok ya. Betul. Oke. Okay. Dari
Catherine 556, benar nggak? 8566. Mertua saya sudah diangkat payudara karena kanker mamae. Dan timbul lagi benjolan sebelah lagi, lalu udah disinar gitu. Apakah akan ada benjolan lagi? Apa diangkat payudaranya? Oke, berarti satu udah diangkat, satunya lagi timbul. Kemudian udah, ya kan ini udah post menopause ya, pasti udah menopause. Dia berarti bilateral breast cancer. Jadi payudara sebelah sudah diangkat, dia timbul lagi di payudara sebelahnya. Makanya yang saya bilang pasien kanker adalah pasien bakal rutin kontrol terus, karena emang berisiko untuk kambuh. Itu yang mungkin saya bilang disease free survival-nya. Kadang ada yang tipe kanker payudara yang dalam 1 atau 2 tahun nggak lama sudah kambuh. Dan kalau dia kambuh di sebelahnya, mungkin dia tipe kanker payudara yang ada macam-macam ya, ada duktal, ada ini kemungkinan lobularis mungkin ya, yang ada di kedua payudara. Tapi belum terdeteksi, baru terdeteksi setelah payudara yang satu angkat atau gimana tuh? Iya, itu namanya ini rekurensi, dia tumbuh lagi gitu. Jadi udah diangkat, karena payudara yang tersisakan payudara sebelahnya, ya dia tumbuh di payudara sebelahnya. Gitu, itu namanya rekurens, tumbuh lagi kanker payudaranya. Terus sudah disinar, ya diradiasi, bukan berarti benjolannya tidak bisa tumbuh lagi. Kanker payudara walaupun sudah di kemo, walaupun sudah di radioterapi, walaupun sudah di hormonal terapi, atau sekarang target terapi, imun terapi, udah banyak lah modalitas terapi kita. Apakah mungkin ada benjolan? Masih mungkin, makanya kontrol ketat gitu. Apakah harus diangkat payudaranya? Kita bikin staging baru, stadium baru lagi untuk di payudara sebelahnya. Apakah memungkinkan diangkat atau enggak? Gitu. Jadi stadiumnya mesti dibikin stadium baru untuk payudara sebelahnya. Gitu.